Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Prabowo Subianto mengapresiasi kedewasaan Surya Paloh dalam berpolitik. Prabowo menuturkan Surya Paloh adalah sahabat lama yang pertama kali mengucapkan selamat pada Prabowo. Dalam hal ini atas penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dilakukan KPU. Prabowo mengatakan hubungan Gerindra dan Nasdem rukun. Ditambahkan Prabowo komunikasi politik di antara kedua partai terjalin dengan harmonis. Prabowo menuturkan persahabatan Gerindra dan Nasdem terbukti dari pertemuan seusai penetapan ini. Mereka mendiskusikan beberapa hal terkait pembangunan bangsa. Saya sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Surya Paloh termasuk salah satu yang paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif, sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.